ternyata mudah. Ada yang ingin mencelakakan putra kita, Dinda. Ya Allah. Mana Senopati Arga? Hamba Gusti Prabu. Dari mana saja kamu, Senopati? Bagaimana bisa ada orang menyusup kemari? Ampun, Yang Mulia. Hamba tidak tahu ada penyusup yang masuk. Karena hamba sedang berjaga di gerbang depan Gusti Prabu. Sekali lagi hamba mohon maaf. Hamba tidak tahu ada penyusup yang masuk kemari. Lantas, bagaimana bisa orang bisa masuk kemari, Senopati? Senopati, tutup celah rapat-rapat yang memungkinkan orang bisa masuk kemari. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan laksanakan sebaik-baiknya titah Gusti Prabu. Putraku, kenapa putraku? Apa yang terjadi? Kurang ajar, Senopati. Kita ditipu. Dia tidak memberikan bantuan apapun. Aku hanya berjuang seorang diri. Masih beruntung aku bisa melarikan diri. Barat, Senopati. Senopati, tunggu balasanku. Kok belum ada yang datang ya? Ikut aku. Bagus. Kamu memang berbakat. Tapi itu baru dasar. Lantas kapan saya diajariku inti ajian rawa rontek itu? Nanti. Menunggu waktu yang tepat. Karena tidak sembarangan orang mempelajari ajian rawa rontek. Nanti kalau aku sudah menurunkan ajian itu, buktikan mana janjimu. Bawa Kian Santang kemari.
payah. Orang ini tidak mau rugi. Tapi demi Ajen Rawa Rontek itu, akan aku turuti kemauannya. Mahesa, mana mungkin aku menurunkan ajian itu? Meski Adi si Junjung sering membuatku cengkel, tapi aku tidak rela ada yang menyainginya. Jadi jangan mimpi bisa mempelajari ajian Rawa Rontek. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berisra Miraj, dia mencium wangi yang sangat harum sekali. Dan dia bertanya pada Malaikat Jibril, "Wahai Jibril, wangi apakah ini?" Lalu Jibril pun menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan Siti Masyitoh dan anak-anaknya." "Bunda, siapa itu Siti Masyitoh?" "Dia adalah seorang penata rias di kerajaan Fir'aun, anakku." "Kan Fir'aun menyembah berhala, Bunda." "Iya, betul sekali, Nimas. Maka dari itu, Fir'aun sangat marah sekali ketika tahu Siti Masyitoh adalah seorang muslimin yang taat. Lalu Fir'aun memaksa dia supaya menyembah berhala dan meninggalkan Allah." "Lalu Masyitoh menolak?" "Iya, dia menolak. Maka dari itu, Siti Masyitoh dan seluruh keluarganya direbus hidup-hidup sampai meninggal. Karena dia sangat taat pada Allah. Tapi Allah memberikan dia kemuliaan. Nah, anakku, itu adalah salah satu contoh teladan bagi kita kaum muslimah." "Yang lain, Bunda?" "Ada Asia, istri Fir'aun itu sendiri, para istri-istri baginda Nabi, Ummul Mukminin, Sayyidati Hadijah, Sayyidati Asia, Hafsah, Fatimah, putri dari Nabi, dan banyak lagi yang lainnya." "Bunda, aku ingin sekali seperti mereka." "Insya Allah, anakku, kamu pasti bisa." "Tidak sia-sia aku menunggu di sini. Akhirnya, dia muncul juga." Ternyata mudah. "Guru! Guru! Aku membawa hadiah untukmu, Guru!" "Apa yang kamu teriakan, Mahesa?" "Aku membawa Kian Santang." "Hah? Kamu membawa Kian Santang kemari?" "Iya, lihat saja di sana." "Bagaimana kamu bisa menangkap dia?" "Aku yang melatihnya. Lihat betapa hebatnya dia." "Itu hanya keberuntungan saja, orang tua." "Diam kamu. Yang penting Kian Santang ada di sini. Angkat dia." "Aku tidak butuh perintahmu, orang tua." "Jadi kau mau makan potongan kayu, tua bangka? Barangkali menambah kesaktianmu." "Nih, makan." "Anak durhaka, aku bunuh kamu."
Hentikan! Bapak sama anak memalukan, malah berkelahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kaki guru. Bagaimana keadaanmu, Raden? Alhamdulillah, kek. Aku sudah sembuh. Tenagaku sudah pulih. Alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Allah. Engkau telah menyembuhkan aku. Allah memang maha kuasa ya, kek. Sodaqallahul adzim. Allah itu memang segala-galanya. Selain Allah maha kuasa, Allah juga maha pengasih dan penyayang kepada makhluknya. Maka dari itu, berlindung dan bersyukurlah hanya kepada Allah. Insya Allah, kek. Tentu saja. Kau pikir Ambo dan Jurik Ciwis akan menurunkan ilmunya sepenuhnya padamu? Iya. Karena aku yakin mereka akan memberikan ilmunya padaku. Jangan bermimpi, kau Mahesa. Kau iri? Saya tidak tahu kalau anak itu selamat. Padahal tidak ada satupun yang bisa selamat oleh hantaman gadaku, Gusti. Anak itu tidak cuma selamat. Dia masih sehat seperti sebelumnya. Dan dia masih jadi ancaman bagiku. Gusti, kasih saya satu kali kesempatan, Gusti. Iya, aku berikan kamu kesempatan. Tapi ingat, kamu jangan sampai gagal. Baik, Gusti. Baik. Terima kasih, Gusti. Dia lagi. Dalam waktu tak terlalu lama, sudah dua kali aku bertemu dengan dia. Kalau aku perhatikan pemuda itu, seperti ada hubungan antara hatiku dengan pemuda itu. Siapa dia? Mahesa putraku. Jika dia sudah besar, pasti akan segagah pemuda itu. Dia terluka. Dia akan lewat. Dia pasti akan terpancing oleh umpanku. Ninani. Astaghfirullahaladzim. Kasihan kambing ini terjerat. Aku harus menolongnya. Iya.
Nina Nino. Dia mati. Kemana Kian Santang? Aku sini, Buta Gendang.